Renovasi venue panjat tebing di Kompleks Olahraga Jakabaring Palembang yang akan digunakan pada Asian Games 2018 baru dilakukan. Papan panjat lama di venue ini diganti. Papan panjat menggunakan papan panjat dari Cina, diprediksi baru tiba pada Mei mendatang. Pemasangan papan panjat tak memakan waktu lama, ditenggat rampung sebelum Agustus mendatang. Secara keseluruhan, saat ini proses renovasi venue sudah mencapai 43%. Secara langsung? Progres kita itu 43%. 43%? Nah, karena sudah selesai pabrikasi dan lain sebagainya, ini tinggal fokus ke pemasangan. Oke. Okay. Sebenarnya nunggu barang datang, tinggal pemasangan aja. Ini... kita ngukurnya per diameter aja. Jadi, karena ada ukurannya yang presisi yang menyesuaikan ini, ada juga nanti ada jalur yang speed ngelit itu, dia mengikuti... diagonalnya. Kalau yang bentuknya segitiga, jadi bentuknya segitiga dan lain sebagainya. Selain itu, pengerasan tanah di kawasan venue sedang dilakukan, termasuk pemasangan konblok dan pagar. Sedangkan fasilitas pendukung akan ditambahkan ruang karantina, ruang doping, dan gudang. Fasilitas pendukung akan selesai pada April mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.